Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Hafiz. Okey, dalam video kali ni aku nak sharekan kat korang macam mana korang nak tambah tulisan dekat dalam korang punya Adobe Illustrator, iaitu korang punya AI. Okey, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey, untuk first kali kita akan pergi dekat kita punya AI. Okey, kat sini aku akan buat satu word lah. Okey, aku akan buat satu teks kat sini. Okey, kita besarkan teks ni. Okey, ni just contoh eh. Okey. Okey, contoh tulisan ni kita nak tukar. Okey, macam aku tak suka tulisan ni. Aku nak tukar kepada Palette Brush. Okey, nampak tak tulisan dia? Tak ada. Jadi, macam mana korang nak tambah tulisan tu dekat dalam korang punya AI? Okey, untuk first kali, korang keluar, korang pergi dekat Google Chrome. Okey, kemudian korang search kat sini Google. Okey, korang search Google Font. Okey, korang klik. Okey, kemudian korang ambil yang atas sekali. Okey. Okey, kat sini korang tulis font apa yang korang nak tu. Okey, contoh macam aku nak Alex. Okey, dah keluar. Dia terus keluar. Okey, korang just klik je. Okey, ni adalah contoh tulisan tu lah. Okey, kemudian korang just klik download. Okey, kita akan klik download. Okey, sekarang file tu dia dah download dalam bentuk zip lah, dalam bentuk zip. Okey, kemudian kita akan pergi dekat folder. Okey, korang klik. Okey, kemudian korang extract lah. Okey, korang extract. Okey, korang dah extract dia punya ni. Korang pangkah dan korang pergi yang dekat file ni. Okey, korang open. Okey, kemudian korang ambil yang ni. Yang atas ni korang abaikan je. Korang ambil yang bawah ni. Okey, yang ni korang copy. Okey, yang ni korang tutup. Okey, Google ni pun korang tutup je. Okey, kemudian korang pergi dekat shortcut. Dekat shortcut korang punya AI, korang klik kanan. Okey, kemudian korang open file location. Okey, korang klik open file location. Okey. Kemudian korang klik bahagian support file dan korang pilih required. Okey, korang pilih required dan korang pergi dekat bahagian fonts. Okey, korang klik fonts. Okey, ini adalah tulisan teks yang ada dekat diorang, korang punya AI lah. Okey, korang klik kanan dan korang paste. Okey, korang klik continue. Okey, sekarang tulisan tu dah pun masuk dekat dalam kita punya AI. Okey, sekarang kita buka balik kita punya AI. Okey, aku nak tukar tulisan ni. Okey, aku klik sini. Palette. Okey, kat sini dah ada, aku klik je. Okey, aku klik. Okey, yang ni aku nak tukar. Okey, aku klik. Okey, korang dah boleh nampak kan? Okey, sekarang tulisan tu dah bertukar. Jadi dah ada lah kita punya tulisan kat sini. Dia dah bertambah. Okey, ni je tulisan yang kita ada kat dalam ni. Okey, kalau korang nak tambah lagi banyak, korang boleh klik link description dekat bawah. Aku dah letak satu link dan aku lebih rekomenkan korang letak tulisan yang korang nak pakai je. Sebab kalau korang letak terlalu banyak file, contoh dekat location ni kan, okay, dekat korang punya font ni, korang letak banyak sangat, boleh, tak ada masalah. Tapi risau nanti laptop ataupun PC korang berat. Tapi kalau korang punya PC dan juga laptop tu boleh support, tak ada masalah. Korang masukkan banyak. Sebab kalau masukkan banyak sebenarnya lagi senang, tak perlu nak download kan, semua dah ada.
Okey. Okey. Itu je cara dia macam mana korang nak tambah tulisan dekat dalam korang punya AI. Dan pada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang subscribe dulu video ni. Dan kepada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan buatkan video tu khas untuk korang. Okay guys, jangan lupa like, komen dan juga share. Sekian daripada aku Hafiz. Assalamualaikum.